Ini kitab Fathul Mu'in, buku surat 256, petok yang ketiga daripada atas. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin wa yundabu qada'u naflin mu'akkatin iza fata kal'aidi warrawatibi wadduha. Sunnah mengqada'kan salat sunnah mu'akkad, dalam kurungan ditentukan waktu pelaksanaan. Nafli mu'akkatin semai sunat yang berwaktu, mu'akkatin semai sunat yang berwaktu, jika tertinggal seperti halnya solat Aid, solat hari raya, rawatib dan solat duha. Jadi terdahulu bicara bab sembahyang-sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, yang bicara sekarang. Nah, kemudian dibicara sembahyang sunat tajuk kita sekarang bicara sembahyang sunat yang dituntut berjemaah. Dimulai bicara sembahyang dua hari raya, sembahyang dua gerhana, sembahyang istisqa, kemudian yang terakhir sembahyang tarawih dalam qurratul ain. Dalam kurungan tu qurratul ain, hok luar ni Fathul Mu'in. Jadi dalam Fathul Mu'in ni dibicara sembahyang sunat tahajud. Jadi sembahyang sunat tahajud ni sepatutnya bicara ketika membicarakan sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah. Sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, dahulunya sembahyang sunat ada dua bahagian. Satu sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah, pembicaraannya dimulai dengan sembahyang rawatib, sembahyang yang mengiringi fardu, qabliyah dan ba'diyah. Selesai masuk kepada sembahyang sunat bahagian kedua yang disunatkan berjemaah, sembahyang dua hari raya, sembahyang dua gerhana, sembahyang istisqa, sembahyang minta hujan, sembahyang tarawih. Di tajuk sembahyang tarawih ni dimasuk tak bicara bab sembahyang sunat tahajud. Dimasuk tajuk sembahyang sunat tahajud, sembahyang sunat yang tidak dituntut berjemaah. Kemudian yang terdahulunya sembahyang sunat tahajud ni diletaknya adalah di separuh akhir yang kedua. Kita nak sembahyang tahajud ni, dia sembahyang malam ni dia ada pembahagian waktulah. Dia ada pembahagian waktu. Dia waktu yang paling afdal sembahyang malam ni, sembahyang tahajud sembahyang lepas dia tidur ni, waktu yang paling afdal adalah sembahyang Nabi Daud alaihi salam. Sebab Nabi SAW bersabda, ahabbus salati ila Allah salatu Daud. Nabi kata sekasih-kasih sembahyang di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah sembahyang Nabi Daud. Mana sembahyang Nabi Daud ni? Yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Sembahyang Nabi Daud ni yanamu nisfal lail wa yaqumu sulusahu wa yanamu sulusahu. Kita nak bagi warna. Nabi Daud ni tidur setengah malam. Kemudian Nabi Daud qiyam 1/3 malam. Kemudian Nabi Daud tidur pula kembali 1/6 malam. Nak bagi mana? Nabi kata sekasih-kasih sembahyang kepada Allah adalah sembahyang Nabi Daud. Nabi Daud sembahyang ni Nabi Daud tidur setengah malam. Ya namu nisfal lail. Nabi Daud tidur setengah malam. Wa yaqumu sulusahu. Nabi Daud qiyam berdiri malam setengah ni 1/3 malam. Wa yanamu sulusahu. Nabi Daud tidur semula 1/6 malam. Nah, kita nak buat guna.
Tidur setengah malam, qiyam 1/3 malam, tidur balik 1/6 malam. Nak bagi mana? Dia kena bagi baginan. Dia panggil baginan. Pada kena baginan. Malam ni pagi 6 masa, 6 saat, 6 jam malam. Ha, mana kalau tidur 6 jam ke, kalau tidur 8 jam ke, baginan. Ada ni. Baginan ni bukan 6 jam. Mana kalau kita tidur 6 jam, baginan lah. Kalau kita tidur 8 jam, baginan lah. 8 jam bagi 6. 8 bagi 6. Tubiklah jumlah dia berapa. Ada ni. Mana kita letaknya bagi 6. Orang tua bukan tidur pukul 12. Dia tidur pukul 9, pukul 10. Dia tidur awal. Ha, maknanya, dia bangun tu pula. Kita katalah, pukul 6 lah. Kita letaklah subuh. Contohnya. Maka di situ sudah mungkin 7-8 jam. Bagi 6. Bagi 6, setengah. Setengah tu tidur. Satu ni 3/6 tu tidur. Ada 3/6 tidur. Kemudian hak Nabi Daudnya qiyam 1/3. Apa dia 1/3 kalau bagi 6? 2/6 lah. 2/6. Tu 1/3. Pandak 2/6 1/3 yang 20 lah pula. 2/6 1/3 lah selus. Kemudian Nabi Daud tidur semula 1/6. Jadi Nabi Daud tidur 3/6, qiyam 2/6, tidur balik 1/6. Maknanya Nabi Daud tidur hak bahagian yang kelima, yang keenam daripada 6 bahagian. 1 hingga ke 3 Nabi Daud tidur. 4, 5 Nabi Daud qiyam. Yang keenam Nabi Daud tidur semula. Barulah bangun subuh tu sihat sebab tidur semula. Ini yang paling afdal sekali. Tapi ini jarang orang amal. Tidur semula dia kata rapat ceroh lah nama tidur semula. Adalah. Bangun lepas tu tidur. Oh, tidur semula. Tak kejut subuh. Jika tidur semula ni dia akan jadi bangun tu nasyak, segar. Sebab apa? Tidur dah. Maknanya ketika tidur tu bukan sejam setengah lah pula. 1/6 tu. Sejam setengah lah tidur balik. Ha, maknanya, qiyam 1/3. Tidur 1/2 tidur yang pertama. Tidur semula tu 1/6. Berarti, dia tidur 2/3, dia qiyam 1/3. Ada ni? Tidur 2/3. Qiyam 1/3. 2/3 ni. Setengahnya sebelum. 1/6 selepas dia qiyam 1/3. Kata-kata bagi 6 lah. Bagi 6. Itu hak paling afdal. Itu hak paling afdal. Tapi kalau orang dia tambuhlah selang-seli gitu payuh. Dia tambuh selang-seli lah. Tapi mana selang-seli secara bahagi gitu. Kalau dia nak bagi cukup-cukup. 1/3, 1/3, 1/3. Contohnya. 1/3, 1/3, 1/3. Contoh. Dia ambillah 1/3 di tengah tu untuk qiyam. Tapi tak macam Nabi Daud lah. Nabi Daud tidur mula-mula tu banyak, setengah. Tidur semula di hujung selepas qiyam hanya 1/6 je. Tapi kalau nak jenis nak bagi sama 1/3, 1/3, 1/3, nak qiyam afdal ni qiyam di tengah tu 1/3. Tetapi kalau nak qiyam bagi 2, kalau nak qiyam bagi 2. Jadi ada kitab kita ni nisfuhul akhir, ambil setengah yang kedua. Mana kalau 6 jam tidur 3 jam, qiyam 3 jam. Ha, tu setengah yang terakhir. Ambil gitu. Kalau nak setengah, pada kita kita sebut setengah. Hak Nabi Daud tadi dia bagi 6.
Setengah 3/6 tidur. 2/6, 1/3 tu kiam. 1/6 tidur balik. Itu nombor satu. Yang kedua, dia ini bagi sama. 1/3, 1/3, 1/3. 1/3 tidur, 1/3 kiam, 1/3 tidur balik. Nak bagi dua, nak bagi dua. Nak bagi dua. Mana setengah yang pertama, setengah yang kedua. Kiam di setengah yang kedua sampai ke subuh. Dia gitu. Jadi hok dalam kitab kita ni pilih hok bagi dua. Hok musyad sebelah tu kan, wa nisful akhir akadu. Separuh yang akhir tu hok lebih muakkad, yang lebih kuat untuk. Mana apa ni, dia bagi malam dengan dua bahagian. Dia bagi dua, dia ambil bahagian terakhir. Kalau dia bagi tiga, dia ambil bahagian tengah. Kalau dia bagi enam, atau macam Nabi Daud tu, dia kena tidur permulaannya setengah. Setengah malam tidur. Setengah lagi tu, bagi tiga. 3/6 lagi setengah. Qiyam 2/6, iaitu 1/3, sulus. Tidur kembali, 1/6, sudus dia panggil. 1/6. Mana kalau bagi enam, tiga bahagian pertama tidur, dua bahagian pula qiyam, satu bahagian pula tidur. Tu nombor satu, pembahagian qiyam mulai. Ada ni. Kalau nak ambil sampai ke subuh, dia kena bagi dua. Separuh tidur, separuh qiyam. Ada ni. Ni qiyam afdal ni. Kalau gitu, kalau bangun setengah jam je, sejam je, subuh, boleh dah situ. Jangan salah faham ni. Ni hak lebih afdal. Hak lebih afdal. Mana lebih afdalnya? Qiyam 1/3. Tidur 2/3. Atau lebih afdal. Qiyam 1/3. Tidur 2/3. Tapi yang Nabi Daud ni, dia tidur mula-mula 3/6. 3/6. 1/2 lah. Kemudian qiyam 2/6. 1/3. Sulus. Tidur balik 1/6. Jadi kalau bagi 6, 3 yang pertama tidur, 4, 5 qiyam, yang ke-6 tidur. Itu hak solat Nabi Daud. Ahabbu solati ilallah solatu Daud. Nabi kata sekasih-kasih solat di sisi Allahnya solat Nabi Daud. Yanamu nisfalai, tidur setengah malam. Wayakumu sulusahu, qiyam 1/3 malam. Wayanamu sulusahu, tidur balik 1/6 malam. Padat ni. Faham tu? Itu hak berkaitan dengan pembahagian waktu ketika qiyamul lail. Ketika qiyamul lail. Dia qiyamul lail ni hak lebihnya kesemayang lah. Tapi bukan semayang saja. Cuma dah disebut solatu Daud, semayang Nabi Daud. Sebab qiyam yang paling afdalnya solat lah. Qiyam ni termasuk baca Quran. Qiyam ni termasuk berzikir. Tapi paling afdalnya solat lah. Itu berkaitan dengan waktulah, pembahagian waktu. Pembahagian waktu solat malam. Kita masuk kepada semayang sunat yang muakkad. Semayang sunat yang berwaktu. Apabila luput waktu, kita disunatkan qada. Di bawah tu la zi sababin ka kusufin wa tahiyatin wa sunnati wudu'in. Tidak demikian halnya. Mana tak sunat qada untuk solat-solat sunnah yang bersebab. Misalnya solat kusuf, gerhana. Tahiyatul masjid, solat sunat tahiyatul masjid. Dan solat sunnah sesudah wuduk, semayang sunat wuduk. Dia kita semayang ni, ada semayang sunat yang berwaktu, ada semayang sunat yang bersebab. Ada dia panggil semayang sunat mutlak. Semayang sunat mutlak ni tidak berwaktu, tidak bersebab. Berwaktu dalam kitab ni dua contoh. Semayang sunat raya, waktu bermula terbit matahari sampai habis waktunya dengan zuhur.
Itu semayang sunat raya. Kalau semayang sunat rawatib itu ada hak qabliyah, ada ba'diyah. Semayang sunat duha waktunya masuk dengan naik matai segala. Habisnya dengan zuhur. Jadi waktu bagi semayang raya dengan waktu bagi semayang duha habisnya sama dengan zuhur. Mula tak sama. Sebab semayang raya mula awal, syuruk terbit matahari, habis waktu subuh bermula dah waktu bagi semayang raya. Tapi waktu duha tak masuk lagi. Waktu duha masuk selepas naik matahari segala. Jadi semayang sunat yang berwaktu ni apabila tak sempat solat dalam waktu, sampai ke zuhur raya tak sempat nak solat, sampai ke zuhur duha tak sempat nak solat, sunat qada. Sunat qada. Adapun semayang sunat yang bersebab, semayang sunat gerhana, gerhana matahari, gerhana bulan, kita sedar kemudian cerah dah matahari, hilang dah gerhana, cerah dah bulan, hilang dah gerhana, nak qadha semayang gerhana matahari bulan yang tak sempat nak buat tadi, tidak ada. Tidak ada qadha bagi semayang sunat yang bersebab yang kita tak buat. Semayang sunat tahiyatul masjid bersebab, kita masuk masjid, kita duduk dah siap-siap, nak qadha semula tahiyatul masjid, tidak ada. Semayang sunat wuduk, lama bercerah antara selesai wuduk dengan solat, tak ada dah untuk solat sunat wuduk pada ni. Ada dah untuk solat sunat wuduk, nak qadha tidak ada. Sebab antara wuduk dengan solat sunat wuduk ni jangan cerah lama. Cerah lama pada uruf lah. Bukan tergesa-gesa, bukan ni. Selepas ambil wuduk semayang tergesa-gesa, dok, pakai baju, pakai apa dulu, barulah semayang sunat wuduk. Dah cerah lama, lama pada uruf je. Bukan kata kena segera. Ini, pandai ni. Tiba-tiba dia tak semayang sunat wuduk. Kemudian tu, Allah sayangnya sunat wuduk. Nak qadha, tidak ada. Mana tidak sempat solat sunat berwaktu, sunat qadha. Tidak sempat solat sunat berwaktu, tidak ada qadha. Itu je. Jadi termasuk juga semayang sunat rawatib, qabliyah ba'diyah, dia berwaktu. Luput waktu, sunat qadha. Itu kita akan cerita baliklah pulaknya. Waktu bagi semayang sunat qabliyah dan waktu bagi semayang sunat ba'diyah. Kalau silap dahulu bicara dah berkaitan dengan waktu bagi semayang sunat qabliyah, rawatib qabliyah, dan waktu bagi semayang sunat rawatib ba'diyah. Wa man fatahu wirduhu ay minan nafilil mutlaki nudibalahu qada'u wa kaza ghairis salah. Amalan yang kita berwiri, yang kita tetap tu, tiba-tiba tak terbuat, maka sunat qada. Amalan tetap macam mana? Dia amalan dia dah baca Quran semuka, contohlah kita kata baca Quran semuka pagi-pagi, tapi satu hari tu tak sempat nak buat, dia sunat qada balik hak semuka tu. Hak dia baca esok tu baca esok, hak dia tertinggal satu pagi tu semuka tu, dia kena qada tu. Sebab dia jadi wirid, tetap dah semuka, 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 semuka. Jadi tetap dah satu pagi tu Allah tak sempat nak baca Quran semuka tu. Esok tu hak semuka tu baca dah, hak kemarin tu kena qada, kena baca semuka lagi. Tiap-tiap amalan yang kita berwiri, yang kita kekalkan, malah sunat yang lain, bukan hanya semayang, tiba-tiba kita tertinggal, sunat kita qadha. Bukan hanya hak semayang sunat sahaja. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidin mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna fama sabikin warzukna ruqat talibin. Allahumma zidana ilma wa alhikna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.